Quickonus ini kita pakai untuk budidaya tanaman tomat karena salah satu keunggulan mesin ini dia bisa membuat bedengan. Hasil cecahan dari Quickonus ini rencana mau tanam sayur kol. Alasan beli Quickonus yang pertama tuh harganya terjangkau lah bagi kami. Jadi dengan mesin yang kuat, terus fungsi yang kami butuhkan salah satunya itu untuk buat gundukan atau bedengan, ya harganya terjangkau. Quickonus ini kita pakai untuk budidaya tanaman tomat karena salah satu keunggulan mesin ini dia bisa membuat bedengan. Jadi kita sangat terbantu dengan mesin ini. Tanggapan saya tentang Quickonus, pertama mesinnya kuat, bandel, mudah dipakai dan nyaman dengan adanya kursi salah satu yang menunjang, kita bilang istilahnya santai serius selesai. Yang membuat saya tertarik dengan Kronos ini karena saya lihat tenaga mesinnya itu kuat, baru cara kerjanya praktis dan utamanya tempat duduk. Anggapan saya tentang tempat duduk operator ini sangat membantu dan tidak capek, apalagi umur sudah tua begini. Tenaga mesinnya Quickonus ini sangat kuat karena dia di atas daripada traktor sebelumnya. Kalau Quickonus ini langsung halus, kalau traktor yang sebelumnya itu masih bergumpal-gumpal tanahnya. Hasil cecahan dari Quickonus ini rencana mau tanam sayur kol. Saya tertarik dengan Quickonus ini karena kerjanya sangat efisien, lebih cepat dibanding traktor sebelumnya. Dan lagi pula di Quickonus ini ada tempat duduk operatornya. Menurut saya tentang tempat duduk operator ini sangat membantu karena tidak perlu lagi jalan kaki dan tidak merasakan capek. Cecahan Quickonus ini sangat bagus, bisa langsung ditanami sayur-sayuran karena bisa diatur kedalamannya. Jadi kami para petani sangat terbantu dengan adanya Quickonus ini. Hebatnya makin hebat. Quick hebat, Kronos luar biasa. Quickonus mantap.